masangin stop kontak sama saklar lampu di rumah. Ini di lantai 2, kebetulan ada 3 kamar sama 1 ruangan. Ini rumah. Nah, rumahnya seperti ini nih. Nah, bisa dilihat ya. Kamar depan, kamar belakang, tengah. Ini pemasangan rumah baru. Ini dipasang stop kontak. Ini hanya 2 kabel tanpa ground. Berarti ini stop kontak lampu ya? Saklar lampu. Oh ya, saklar lampu. Nah, kalau yang 2? Saklar. Maksudnya? Nah, hati-hati ya teman-teman nih, kalau lepas kabel bisa dipotong karena kabelnya keras. Ini tipe kabel tunggal tembaga. Kabelnya kecil, 500 volt masih kuat seperti ini. Tipe kabelnya 3x1,5. Bisa ngirim daya di 300-500 volt. Bener ya? Nah, ini cara ngirim hotel biru, nanti yang ke coklat. Biru ke coklat. Itu ada jumperan 2, kan tadinya 2 kabel tuh. Berarti yang kuningnya tetap ground ya? Kalau hotel naik semua. Kalau hotel berarti min, jadinya min. Kalau nyambung harus pakai 2 stang biar kuat. Lanjut yang benar. Kasih 1 cm. Ukuran 1 cm supaya bisa masuk. Jangan lupa dikasih pelindung pakai apa itu, solasi ban. Cara solasi yang betul itu, pertama diputer sampai ujungnya melintir, terus balik lagi. Putar lagi. Iya, biar ujungnya ketutup. Jadi gak bahaya ya? Gak ada yang bocor. Sip. Di perumahan elit daerah Bintaro, tejusnya juga hitam. Ada buat control box panel di sini. Biasanya di siapa ini, MCB ya? Ya. MCB. Jadi disediain juga buat AC-nya. Nah, yang di kontrol ada buat pipa air AC. Thank you.
Jadi ini lagi buat rumah saya nanti ya. Jadi harus bagus ya. Persiapan pemasangan. Persiapan pemasangan. Aksesoris. Jadi rumahnya harus rapi, bagus, supaya mewah. Buat masang-masang lampu. Nah, ini belum dikasih lampu-lampunya nih. Ini kalau perumahan yang belum jadi. Satu kamar. Kembali lagi kita pasang. Simpan dulu ya, sangkalnya belum dipasang. Nah, sementara belum dipasang, ditilep, dimasukin dulu. Nah, ini buat saklar lampu. Tek-tek gitu. Di sisi bawah ada buat stop kontak. Stop kontak. Untuk stop kontak disaranin karena posisi di bawah, jadi ada yang safety ya, yang bisa nutup ya. Karena posisi di bawah takutnya ada anak-anak yang pegang, itu bahaya. Ini karena setrum, nanti pas pemasangan harus dikasih yang safety. Ini buat stop kontak, berarti ground, ada groundnya ya? Kabel 3, pertama warna kuning, biasanya umumnya ground. Warna hitam, warna coklat. Fase. Tapi yang warna birunya mau dipasang buat positifnya ya? Nolnya, kalau yang coklat? Fase itu. Fase yang, sorry, berarti kebalik. Yang warna coklat itu diisi dengan arus, yang itu nolnya masaknya ya. Itu standar internasional ya. Standar kuil. Itu kabel apa itu? TV. Oke, kabel internet ya. Jaringan ya. Jaringan atau antena? Antena. Ini dikasih kabel ethernet. Mungkin ada penarikan lagi nanti. Simpan sebelum dikasih. Rapi, sudah rapi. Lanjut. Buat saklar lagi, pasang. Sama sih saklar lampu. Sisain 1 senti. Ada satu area stop kontak. Jadi pasang satu saklar.
Oh, ada lagi nih satu ya. Wah, ini ada. Ini gua stop kontak. Nah, kenapa kalau di perumahan yang di treatment stop kontaknya ditaruh di bawah? Kesannya kalau di bawah gak ada lintasan kabel misalnya. Jadi taruh di bawah. Jadi kesannya kalau kita pakai suatu saat nanti kelihatannya lebih rapi. Kalau ditaruh di atas kabelnya bisa kelihatan berantakan. Bukan begitu? Ya kan? Biar lebih dekat. Biar dilihat. Jadi di bawah, kalau di atas kan jadinya kayak kesannya berantakan. Kalau di rumah saya karena rumah begitu ya sudah biasa di atas, makanya ini mau nyari rumah baru. Minta tolong dipasangin kabel-kabelnya. Jangan ditiru ya kalau bukan ahlinya, nanti kabelnya putus. Potong 1 cm 1 cm. Seperti biasa, yang birunya buat masaknya nol, yang coklatnya ada arusnya. Satu lagi. Halo. Ya. Kenapa kabel harus diumpetin biar nggak kena cat? Kalau kena cat harus dikerok lagi. Jadinya harusnya berkurang. Lanjut kamar selanjutnya. Ini kabel begini, nanti kalau disambungkan ke stop kontak ke saklar, dia harusnya kurang bagus karena terhalang. Kena cat terlanjur ya. Ini harus dibersihkan lagi, potong aja. Padahal udah dicat, tapi biasanya ada kerapian cetek lagi. Belum serah terima. Pasang lagi stop kontak. Kenapa stop kontaknya belum dipasang? Karena menunggu untuk pintunya. Kalau pintunya sudah rapi, sudah ada kuncinya, baru mulai dipasangin. Itu tahap waktu. Bahaya juga ya, kalau belum dikunci bisa dicuri juga. Bisa menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Biasanya tahap akhir baru, karena barangnya kecil mudah disapu. Itu prosedur keamanan. Jaga-jaga. Seperti biasa ada arus ground 3 kabel ini karena stop kontak. Ini tangnya khusus ya, jadi tidak sembarangan tang bisa begini. Jadi tangnya itu yang ada giginya, ini ada gigi lubang khusus untuk menggigit nih. Nah, jadi nggak sembarang tang lancip. Kalau tang lancip ke bawah putus ya? Ya, ini tang impor dari Jerman. Jadi nggak sembarang tang. Kalau tang biasa yang nggak ada lubang untuk kabel, nanti langsung putus ketika ditarik. Kalau ini karena memang tang khusus, jadi nggak putus.
Lanjut, satu lagi, di setiap kamar kita pasang. Sebelum maksudnya di sediain dulu. Ini rumah saya supaya bagus ya mas ya, treatment supaya rapi. Biar rapi. Jadi kalau saya senang hobi musik, buat home recording ruangan segede gini cukup nih. Dilanjut di kamar selanjutnya, kamar depan. Ini perlu hati-hati ya, takut kena tangan saat merobek kabelnya. Ini disediain buat naruh TV. Sebenarnya ini bukan buat kamar ya, ruang keluarga, tapi di lantai 2. Kamar utama. Ini juga kamar. Akan kayak gini biasanya nanti akan diperbaiki lagi. Biasanya kalau kayak gini ada dentur ya, yang berulang ya. Thank you.
buat sekarang. Jaraknya segini, 1 cm dari ujung hand bonus, jadi 1 cm lagi. Ini ketemu saklar di kamar depan ini berarti ada dua saklar sama 4 stop kontak. Kayaknya di ke kamar utama ya, kamar besar nih. Posisinya di depan, view-nya pemandangan jalan. Rumah sultan. Nanti mudah-mudahan kita jadi raja di negeri sendiri dan jadi raja di negeri orang. Ini buat apa tapi kok 3 isinya ini? Sakral seri. Oh, sakral seri. Berarti ada 2 ya? Lampunya nanti ada 2 yang dikendalikan. Nah, ini stop kontak lagi nih. Umumnya stop kontak di sini semuanya ditaruh di bawah. Jadi sebelum dibelah dikasih potongan-potongan sedikit supaya saat ditarik langsung putus mudah. Putar sulit dan sudah ada jalan untuk putus. Pekerjaan untuk hari ini sudah selesai dengan kabel satu rumah. Satu rumah di lantai 2 sudah cepet dan ditinggal pasang. Cuman karena belum bisa dipasang karena rawan, takut hilang, kewaspadaan perlu. Bentuk rumah 2 lantai selesai. Jangan lupa untuk dibersihkan, dikumpulkan sampah-sampahnya terkumpul. Bahaya juga, ada kawat-kawat bisa keinjek orang-orang kerja. Injek nusuk kaki lumayan tajam, jadi dikumpulkan. Kalau nembus ke sepatu juga bisa tembus, jadi diusahakan. Ini bikin jangka sederhana
ada cetakan mall lampu ini buat downlight, kurang lebih seperti ini. Ini berarti 4 in ya? 3. Ukuran 3 in buat downlight. Setelah masang stop kontak, tinggal pasang lampu buat lubang lampu di plafon. Karena posisi plafon masih kosong, kita tinggal ngukur. Titik center. Rame ukurannya berapa ya? 50 nih, setengah meter ada? 60. Ukur lampu guys, ukur ukuran lampu dari arah keramik. Kita arahin dulu tata letak lampunya, posisinya ada di mana. Jadi bisa dilihat lingkarannya sama ukuran tidak sih. Nah biasanya motong gipsum pakai gergaji besi ya, jangan pakai cutter. Kalau pakai cutter biasanya patah dan susah. Pakai gergaji besi tanpa harus dipasang di dudukannya itu.
salah ya. Saat kita melakukan kesalahan seperti ini, jangan dilanjut ya. Nanti bisa didempul ulang lagi. Dicat ulang lagi biasanya. Di antara lubang ini tadi yang terakhir nih. Kabelnya nggak diambil. Semuanya hampir sempurna. Bentuk lingkaran. Dibablasin. Dibuat rumah harus yang terbaik supaya penghuninya nyaman. Semoga saya nanti penghuninya di sini. Amin. Bikin home recording di sini nyaman. Ruangannya sudah rapi. Di teknik mengukur dengan lantai 60 cm. Jadi kalau diperhati setiap lantai ada ukurannya. Ini satu kotak ini ukurannya 60. Ujung sini, ujung sini dan 1 lampu ya. Iya. Satu lampu downlight berarti kita hanya ngambil A setengah. Ada di posisi mana setengahnya? Kira-kira nanti akan ketemu. Mungkin ini bisa, cara seperti ini bisa dilakukan, tapi kalau pemasangan yang tinggi di kiri kanan beda lagi caranya. Buat ini teknik membuat cakak, itu dipotong.
biasanya ada tulang lipsum. Lihat tulang ini yang kadang-kadang sulit untuk dipotong seperti ini. Jadi ngambil setengah dulu. Nah, ini si bapak yang pasang. Tahu kalau tidak salah ukuran repot. Semoga tidak ketemu tulang lipsum. Ada ya? Ketemu lagi ya. Harus geser sedikit.
ada kendala di belakang busurnya, ada kamar selanjutnya, cek. Ini di area kamar mandi ya. Ini lebih gampang.